Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Valerina Daniel. Pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk menyaksikan prosesi pemakaman jenazah Ki Haji Hasyim Muzadi yang tengah berlangsung di Depok, Jawa Barat. Bersama Komandan Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf AAB Malioga, Brigadir Jenderal TNI. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Ya, pemirsa, saat ini bisa kita saksikan bersama prosesi pemakaman Kiai Haji Hasyim Muzadi tengah berlangsung dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Inspektur Upacara. Nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama Kiai Haji Dr. Ahmad Hasyim Muzadi, jabatan mantan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Kesatuan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, putra dari Bapak Haji Muzadi almarhum, yang meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2017 pukul 6.25 WIB di Rumah Sakit Malang, Jawa Timur karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang temunya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang mestinya, semestinya di alam baka. Jakarta 16 Maret 2017, Inspektur Upacara Suka. Pasukan pasang sanggur. Persiapan penurunan jenazah, regu sapo, sikap sapo atas, para pamen pendamping dimohon merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Dapat meninggalkan tempat.
pemirsa, kita telah saksikan bersama prosesi pemakaman Kiai Haji Hasyim Muzadi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla selaku Inspektur Upacara. Demikian news update untuk saat ini, news update berikutnya akan kami hadirkan satu jam dari sekarang.